شاغل الله
Tanggung jawab orang awam.
Iku saking ulama awai pitutur alamate bocah kang dadi jujur. Muka-muka kita bisa ngelambai dunia akhirat tanpa ارحم ساجيا
Thank you.
الله 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 على نور رسول الله 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 serta salam tetap tercurah kepada Nabi pemimpin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita senantiasa mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk membacakan rangkaian pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan tahlil. Acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muslimah dan Yalal Watan. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara yang keenam mauidhoh hasanah. Dan acara yang terakhir yaitu penutup.
Marilah kita awali pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Allah hadi yanati walikuliniyatin solibah warikarakati Al-Fatihah. Oh,
untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadiratil muktaramin, para alim ulama, para kiai ingkang tansah kita dereaken, wabil khusus Bapak Kiai Komarudin dari Kabupaten Semarang yang kami nanti-nantikan mau'idah hasanahnya. Kepada Bapak Sugiharto yang kami hormati, kepada Ketua Muslimatan dan Kepengurusan yang kami hormati, kepada Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Jati Jajar yang kami hormati, kepada rekan-rekan Fatayat IPNU dan IPPNU yang kami banggakan, kepada Bapak Kepala Dusun Kebonan, Bapak RW dan Bapak RT yang kami taati, hadirin tamu undangan dan jamaah pengajian yang berbahagia. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, perkenankanlah kami di sini atas nama panitia pembukaan kegiatan NU dan Muslimatan Dusun Kebunan mengucapkan selamat datang, marhaban ahla wa sahlan bidurikum. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan acara ini. Mungkin dari kami masih banyak kesalahan dan kekurangan dari segi tempat, sarana dan prasarana. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadis sekalian yang berbahagia, kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengajian putaran setiap Ahad Wage, yaitu setiap dua kali Ahad Wage. Untuk Ahad Wage yang kosong itu diisi kegiatan Quranan juga putaran di masing-masing RW. Bagi ibu-ibu yang longgar waktu, monggo silahkan mengikuti kegiatan tersebut. Untuk seragam, kalau di Jajar itu kemarin banyak yang belum bersedia mengikuti pengajian dengan alasan belum memiliki seragam. Mboten gadah seragam, mboten nopo-nopo, nggih ibu-ibu tetap ngaos, mboten wajib ngangge seragam. Terus sekali lagi, tadi saya mendengar dalam perjalanan ke sini itu masih ada yang menganggap bahwa muslimat itu seperti partai tertentu. Sanes nggih Bu, muslimat niku mboten partai, mboten ikut partai apapun ataupun partai manapun. Jadi muslimat itu adalah organisasi Islam di bawah NU, di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi tidak mengikuti partai manapun. Tadi ada yang bilang, ayo Mbak ngaji, aku rak muslimat kok. Rak muslimat, alasannya seperti itu. Berarti kan ada kesalahpahaman, ada juga yang menganggap bahwa muslimat ini masih seperti partai, ngoten. Mohon disampaikan nggih ibu-ibu, disampaikan ke yang lain yang masih belum tahu muslimat itu apa. Jadi muslimat itu bukan partai. Kemudian ada informasi dari Ancap Bergas.
Muslimat akan membuat gedung Muslimat Kabupaten dengan membeli tanah wakaf sebesar 600 juta rupiah dan itu sudah ditalangi oleh dana pembangunan Muslimat. Jadi Muslimat Ancap itu sudah punya dana untuk membangun tapi belum punya tanah. Jadi kemarin dana yang sudah terkumpul untuk membangun itu dibuat buat nalangi pembebasan tanah. Nah, itu terbuka untuk umum, siapa yang ingin bersedekah wakaf untuk pembebasan tanah dalam pembangunan gedung Ancap Bergas. Niku bisa menghubungi di grup Muslimat. Setiap RW ada perwakilan masing-masing, itu nanti bisa di-share nomornya Bu Nyai Murodi, Bu Nyai Gebugan. Itu untuk Kecamatan Bergas, terkumpul di Bu Nyai dulu, kemudian baru disalurkan ke Kabupaten. Kira-kira itu saja dari kami yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu Muslimat yang sudah mengupayakan untuk lancarnya kegiatan hari ini. Semoga kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Dan ibu-ibu yang belum ikut, monggo diinformasikan, diketuk telarkan bahwa kegiatan kita ini seperti apa, insya Allah banyak manfaatnya. Di majelis-majelis seperti inilah pendidikan bagi ibu-ibu Muslimat. Jadi ya kalau anak-anak belajarnya di madrasah, ya kalau ibu-ibu ya belajarnya di majelis-majelis seperti ini. Kiranya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.